dengan semakin canggihnya teknologi, perubahan identitas kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya sepertinya telah semakin mudah dilakukan. Karena berbagai alasan, banyak orang yang melakukan transgender melalui jalan operasi. Namun ada pula beberapa orang yang mengalami perubahan kelamin bukan karena operasi, melainkan berubah secara alamiah. Banyak dari mereka yang mengalaminya terkejut akan perubahan dalam dirinya yang terjadi secara tiba-tiba. Apakah yang menjadi penyebab fenomena ini? Berikut 7 transgender alami versi On The Spot. I wanna see you peacock, you peacock, you peacock. Remaja berusia 19 tahun ini bernama Ryan McKenna, yang terlahir sebagai seorang laki-laki. Sejak kecil Ryan memang bersikap sangat feminin, tetapi sama sekali tak pernah terlintas di benaknya untuk menjadi seorang wanita. Namun sebuah keanehan terjadi saat Ryan beranjak remaja. Secara alami tubuhnya mengalami perubahan. Payudara Ryan tampak membesar, pinggulnya pun melengkung seperti layaknya seorang gadis remaja. Anehnya, tak hanya tubuhnya saja, suara dari remaja yang berasal dari Euston Regis Inggris ini pun turut berubah menjadi lebih lembut. Perubahan ini terjadi akibat tubuhnya mengalami ketidakseimbangan hormon. Tubuh Ryan memiliki tingkat estrogen cukup tinggi, sehingga mampu merubah dirinya menjadi wanita secara alamiah. Namun meski Ryan telah berpenampilan seperti seorang wanita, ia sama sekali tak berniat untuk mengganti namanya seperti transgender lainnya. Seorang bocah perempuan bernama Masti Agustina yang berasal dari Kendal, Jawa Tengah, mengalami perubahan gender secara alami. Saat lahir, bidan telah memastikan bahwa anak pertama pasangan Masrur dan Suwarti ini adalah perempuan. Wajar saja jika mereka memperlakukan anak mereka selayaknya seorang anak perempuan. Walaupun sebenarnya bocah yang kini berubah nama menjadi Mastian Agostino ini lebih suka memakai celana pendek dan kaos apabila sedang tak bersekolah. Perubahan ini dicurigai sejak anak berusia 12 tahun ini duduk di kelas 6 SD. Payudara Agustina tidak tumbuh seperti layaknya remaja perempuan. Bahkan suaranya pun justru berubah menjadi lebih berat seperti anak laki-laki. Agustina kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Karyadi, Semarang untuk memastikan bahwa Agustina memiliki kromosom yang cenderung laki-laki. Dengan bukti itulah, pada tanggal 2 Agustus 2012 lalu, keluarga memberanikan diri mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin Agustina ke Pengadilan Negeri Kendal yang kemudian dikabulkan. Salah seorang warga desa Sembungan, kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, bernama Aminah, juga mengalami keajaiban karena ia berubah menjadi lelaki dengan sendirinya. Tubuh Aminah mulai mengalami keanehan sejak ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Saat itu telah muncul tonjolan di dekat alat kelamin Aminah, namun karena biaya operasi yang mahal, pihak keluarga pun membiarkannya saja. Hingga akhirnya semakin terlihatlah ciri fisik khas laki-laki pada tubuh Aminah, seperti suara yang kian berat dan tumbuhnya jakun di lehernya. Gadis yang duduk di kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri Tinawas ini kemudian menjalani khitan dan mengubah namanya menjadi Wahyu Bahtiar. Hal itu pun diperkuat dengan pengesahan status laki-lakinya di Pengadilan Negeri Boyolali. Ted Prince adalah seseorang yang terlahir menjadi seorang pria. Ia telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Renee selama 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Namun di tengah masa bahagianya dalam berkeluarga, Ted mengalami reaksi penurunan tajam pada hormon testosteronnya. Hal ini menyebabkan kulitnya menjadi lembut dan ia berubah menjadi sangat feminin. Ia pun merasa bahwa ia jauh lebih menyukai tubuh barunya yang seperti perempuan daripada tubuh lamanya. Ia pun kemudian menjalani sebuah operasi perubahan kelamin. Kondisi yang dialami oleh Ted merupakan kondisi genetik langka yang disebut sindrom Klinefelter. Kondisi ini terjadi ketika seorang pria mengalami kelebihan kromosom X yang membuatnya menjadi feminin. Pria yang mengaku sejak kecil menyukai pakaian feminin ini kemudian mengubah namanya menjadi Chloe Prince. Uniknya, istrinya sangat mendukung keputusan suaminya untuk menjadi seorang wanita. Mereka pun memutuskan untuk tetap hidup serumah demi anak-anak mereka. Get what you want. See, it's easy to eat.
Seorang transgender asal Florida, Amerika Serikat mengaku dirinya berubah menjadi seperti wanita setelah mengkonsumsi obat pencegah kebotakan. Tubuh pria bernama William McKay ini tiba-tiba berubah menjadi lebih berlekuk, bahkan dadanya pun kian berisi. Awalnya, ayah satu anak ini membeli obat pencegah kebotakan di toko online. Demi menghilangkan kebotakan, pria yang berprofesi sebagai software engineer ini pun rutin mengkonsumsi obat ini selama beberapa bulan. Namun ia kemudian menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi feminin. Secara fisik, payudaranya mulai tumbuh, serta emosinya berubah seperti seorang wanita. Melihat perubahan dirinya, transgender yang kemudian mengubah namanya menjadi Mandy ini sempat mengalami depresi. Pernikahannya pun bubar. Dan transgender berusia 38 tahun ini harus tinggal seorang diri. Seorang pakar bernama Alan Jacob mengatakan bahwa Mandy mengalami false finasteride syndrome yang merupakan efek samping dari obat yang dikonsumsinya. Sindrom ini dapat menyebabkan hormon testosteron menurun sehingga pria merasa kehilangan maskulinitasnya. Seorang ayah 6 anak yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat sangat terkejut ketika diberitahu oleh seorang perawat bahwa ia adalah seorang wanita. Awalnya, pria bernama Steve Priscilles ini pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit batu ginjalnya. Dari hasil USG menunjukkan bahwa ia memiliki alat kelamin wanita. Sejak berusia 6 tahun, Steve sebenarnya memiliki perilaku yang cenderung feminin. Ia bahkan sering sembunyi-sembunyi memakai riasan ibunya. Akhirnya, Steve memutuskan untuk mengubah hidupnya menjadi seorang wanita dan mengubah namanya menjadi Steffi. Ia bersyukur karena istrinya Debbie dan keenam anaknya menerima identitas barunya ini dan mendukungnya secara penuh. Namun, hingga saat ini, Steffi Chrysilias tidak memiliki rencana untuk menjalani operasi kelamin. Seorang kakek bernama Kian Jin Fan membuat bingung keluarga besarnya. Pria yang telah ditinggal istrinya ini memutuskan untuk menjadi seorang wanita di usianya yang telah menginjak 84 tahun. Kian Jin Fan mulai berperilaku aneh selama 4 tahun terakhir. Payudaranya tiba-tiba membesar dan ia pun sering mengenakan baju wanita. Karena perubahannya inilah ia kemudian merubah namanya menjadi Yiling, nama yang memang ia idam-idamkan selama ini jika ia menjadi wanita. Tak hanya berpakaian wanita, ia juga memanjangkan rambutnya sehingga penampilannya jauh berbeda dari seorang kakek. Pemirsa, itulah 7 transgender alami versi on the spot. I could shut my playboy mouth.